Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Mas Omar Ruda. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin di hari raya Idul Fitri kelima ini atau hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 kita akan pantau keberangkatan pagi menjelang siang. Ini di shelter keberangkatan Terminal Purabaya. Ini diawali oleh Sumber Selamat Surabaya Solo Jogja. Ini ekonomi W7203UZ. Ini bisa dikatakan arus balik juga ya, karena ini pukul 9.56 menit. Pelita Indah siapa untuk Surabaya Trenggala ini? Wes lah sukses ini. Pukul 9.08 menit ada laju patas ini Surabaya Jember Banyuwangi ya ini. Kita pantau, penumpang ini terpantau cukup ramai ya. Tinggal beberapa seat saja yang kosong, hampir penuh. Keren ini, laju Surabaya Jember Banyuwangi patas. Pukul 9.10 menit, ini Sugeng Rayu. Non ekonomi Surabaya Jogja Purwokerto Purbalingga. Ini juga dipersiapkan berangkat ya. Ini untuk sel terakap ini terpantau masih sepi, banyak yang kosong ya ini. Pukul 9.11 menit, Harapan Jaya. Oh, ini AC terbiasa pioner. Kapolista ternyata. Pioner ini via arteri ya. Mohon maaf, masih saya Caroline Pioner via arteri ini. Surabaya Tulungagung. Pukul 9.12 menit ada dua bus langsung ini, Patas Jatim. Kalisari Surabaya Malang ini. Di depan yang belakangnya ada Sabar Indah Surabaya Jember. Kalisari penumpangnya lumayan ini ya, Patas. Dan juga ada Sabar Indah. Pukul 9.13 menit ada Eka Cepat. Ini Surabaya Solo Jogja Magelang ya, persiapan berangkat. Non ekonomi ini. Di belakangnya ada Pelita Mas juga non ekonomi, itu Surabaya Madura yang warna biru. Ini pukul 9.14 menit. Latemnas untuk line lengkapnya Malang Surabaya Madura non ekonomi. Penumpang terpantau lumayan ini. Lumayan ramai ini. Pelita Mas. Pukul 9.15 menit ya, Harapan Jaya Patas atau non ekonomi via tol ini Surabaya Tulungagung. Penumpang terpantau ramai. Pukul 9.16 menit Tentrem AC Tarif Biasa Surabaya Malang ini. Penumpang lumayan ini. Plus 5 atau hari kelima lebaran atau Idul Fitri. Ini ada terpantau gambar wayang ya. Ini kurang tahu ya, ini bus pariwisata atau bus bantuan itu Ganesha Trans. Pukul 9.17 menit KIM Trans ini non ekonomi AKAP Surabaya Jakarta diberangkatkan ini. Terpantau pukul 9.18 menit ada Harapan Jaya via tol ini AC terbiasa Si Entong Surabaya Tulungagung ya. Pukul 9.19 menit ada Indonesia Surabaya Semarang via Tuban atau via Pantura ini ekonomi. Penumpang lumayan ini. Pukul 9.21 menit ada Manggala, ini Patas Jatim Surabaya Malang. Dan
sebelahnya itu terpantau laju ya. Dan di belakangnya ada harapan jaya medium Surabaya Parim Blitar non ekonomi. Laju Surabaya Jember Banyuwangi dan juga harapan jaya medium Surabaya Parim Blitar. Penumpang terpantau ramai nih. Meski belum full seat sudah terpantau ramai. Pukul 9.24 menit ada Sukorayu Kacangaton Surabaya Solo Jogja ini. Ini penumpang lumayan ya dari terminal. Ini pukul 9.26 menit Jaya Utama Indo. Atas ini Surabaya Semarang via Tuban atau via Pantura. Di belakangnya ada Putra Mas, ini Putra Mas jurusan Bojonegoro ya. Kalau ini Surabaya Tuban Semarang sama-sama lewat jalur Pantura ya. Penumpang terpantau ramai ini, hampir penuh. Dan juga Putra Mas ini Surabaya Bojonegoro AC tarif biasa ya. Penumpang juga terpantau ramai. Pukul 9.28 menit, ini Angkas NR ya, Surabaya Madura AC terbiasa ini. Penumpang juga lumayan ramai ya ini. Pukul 9.29 menit, ini beberapa bus keluar ya. Ini Restu Panda. Deliverynya baru ini lho. Surabaya Ponorogo ini Patas Jatim ya. Ini livery Panda yang lain dari PPP yang lain ya. Dan juga ada beberapa bus ini. Jaya Utama Surabaya Tuban Semarang si bocor ini ekonomi. Dan juga ada Sabarindah Mulia, ini Surabaya Ambulu ya, via tol panjang, bisa cepat. Ini AC ekonomi, penumpang terpantau ramai ini Sabarindah. Dan langsung di belakangnya agak cepat, masih pukul 9:30 ini. Surabaya Jogja Purwokerto. Penumpang lumayan ini dari Terminal Surabaya. Pada pukul 9:30 atau 9.30 menit, batas laju Surabaya Jember ini. Penumpang juga terpantau ramai ini. Pukul 9.31 menit ada beberapa bus keluar shelter pemberangkatan. Ini Laksananda ya paling depan warna hijau ini Surabaya Malang. Jatim dan di sampingnya ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Ini ekonomi atau AC tarif biasa. Batas laksana penumpang juga terpantau lumayan ini. Pukul 9.32 menit ini Restu Panda. Ini ATB ya Surabaya Ponorogo ini. Las Vegas. Penumpang terpantau ramai ini. Full seat, hampir full seat. Kurang sedikit saja yang belakang. Pukul 9.35 menit, agak cepat Surabaya Madiun Solo Jogja ini. Non ekonomi ya. Pukul 9.36 menit, ada bus merah. Surabaya Madiun Solo Jogja ekonomi atau AC tarif biasa ya. Pukul 9.37 menit ini ada Restu Panda AC tarif biasa Surabaya Malang. Penumpang terpantau full seat ini. Pukul 9.38 menit Kalisari Patas Jatim Surabaya Malang ya.
9 menit. Jaya Utama Surabaya Semarang via Tuban atau via Pantura ini. Ekonomi non AC. Pukul 9.41 menit bis Bagong Surabaya Tulungagung ini AC tarif biasa. Wih. Rupanya full seat ini, Lur. Ada yang berdiri nih, mantap ini. Pukul 9.42 menit ada beberapa bus Sabar Indah Surabaya Jember ya ini. Rupa juga terpantau ramai ini, hampir full seat. Dan juga ada Dana Dasi Patas Jatim Surabaya Malang ini. Memang juga lumayan ini. Menjelang siang sudah mulai ramai ya. 9.42 menit ini laju Patas Surabaya Jember Banyuwangi. Gerbang juga terpantau ramai, hampir full seat ini. Mantap nih juga ini. Pukul 9.45 menit, Sumber Selamat Surabaya Solo Jogja ini, woi. Langsung sos, Lur. Cuma juga lumayan ini, woi. Pukul 9.48 menit. Ini nongin ekonomi atau patah Sinar Mandiri Mulia Surabaya Semarang via Tuban atau via Pantura. Bodinya keren ini, Marco Polo bodi lawas. Pukul 9.50 menit ada Pelita Mas ya, ini AC tarif biasa Surabaya Malang. Ini via arteri atau via tol Porong. Di belakang langsung ada Patas Harapan Jaya Surabaya langsung Trenggalek ini. Angelo 27. Oh, penumpang juga terpantau full seat ini. Mantap juga ini. Pukul 9.51 menit Akas ini Surabaya Madura ya ini. Di belakangnya oh ada bus Bagong. Ada bus Bagong medium ini Surabaya Parimitar non ekonomi. Penumpang juga terpantau sudah full seat ini. Dan juga ada laju Surabaya Jember Banyuwangi. Penumpang terpantau juga terpantau banyak. Pukul 9.52 menit ini Harapan Jaya via arteri ya, ini AC terbiasa Surabaya Tulungagung ini. Memang juga lumayan ya via arteri. Belakangnya pukul 9.52 menit Restu Panda di Surabaya Malang Patas ya, Patas Jatim. Memang juga terpantau ramai ini. Pukul 9.53 ini ada Indonesia Surabaya Bojonegoro Cepu ini AC tarif biasa. Di belakangnya ada Restu Panda. Ini AC tarif biasa ya, via tol panjang Surabaya Malang ini. Oh, ternyata mohon maaf ini Restu Panda ini patah ya jurusan. Oh, wah ya betul ini AC tarif biasa Surabaya Malang Restu Panda via tol panjang. Pukul 9.54 menit, Cipto Gem, Surabaya Banyuwangi ini patas. Penumpang juga terpantau lumayan ya. Pukul 9.55 ini ada Eka Cepat, Surabaya Purwokerto, Bobotsari. Ini via Madiun, Solo, Jogja ya. Ini patas atau non-ekonomi. Ini ada dua bus langsung, oh, Jaya Reok atau Jaya Putih Surabaya Madiun Ponorogo. Langsung dikejar oleh Endel Putri Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Dan ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang ini. Dan sekaligus sebagai penutup video kali ini, pukul 9.56 ini ada Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol panjang. Memang juga terpantau lumayan ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.